Buktiin kalau ini emang multiplayer, guys. Nah, tuh, aku jongkok. Okay, so yo hoi nuan, balik lagi bareng gua di channel Ahoy. Dan ya nuan, hari ini kita bakal showcase add-on lagi ya nuan. Dan ya, Eden hari ini adalah Eden Actual Guns versi 2.7.1 nuan ya. Dan ya, di Eden Actual Guns ini kita bakalan dapetin senjata-senjata nuan ya. Dan ya, ini lumayan banyak update-nya tuh. Itu salah satu update-nya juga ya tuh. Ada kayak zombie gitu nuan. Ini baru ya. Nah ini BTW kenapa aku megang daging? Sebenarnya tadi aku sempet nyobain Eden ini di survival dan juga multiplayer, guys. Jadi aku sempet nyobain main multiplayer bareng HP ku. Jadi ya itu mau, guys, ntar kita bakalan cobain lagi. Aku bakalan liatin ke kalian. Ya ini bisa multiplayer nun ya, jadi kalian bisa main sama teman-teman kalian. Kalau versi yang lama itu belum bisa, cuman kalau di versi sekarang udah bisa ya. Oke, langsung aja. Di sini di Eden ini tuh ada banyak banget updatean. Jadi ya mungkin aku bakalan bahas secara singkat aja ya. Oke, so sebelum mulai video, ada baiknya buat kalian belum subscribe, kalian langsung aja subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya. Kita tembusin 5000 like, coy, oke? Dan ya buat kalian yang belum follow Instagramku, bisa follow di @yudavir, coy, oke? Nah, di sini yang pertama adalah kalau kalian pengen dapetin senjata, ya kalian harus pakai function non. Kalian nyari di sini nggak bakalan ada non nih, di spawner ini nggak bakalan ada nih. Yang ada cuman ini ya, yang hitam-hitam ini kayak semacam ya book gitu non. Isinya cuman suara ya. Nah itu dia kayak suara tembakan gitu nuan, tapi nggak ada pelurunya ini ya. Nah seperti itu, cuman ya adalah 3 yang updatean terbaru, guys. Nah ini telurnya regular zombie dan juga destroyer. Itu udah aku siapin di sini, coy. Nah jadi dia ada semacam NPC gitu yang bisa buat kita kayak latihan gitu, coy, karena dia musuh juga ya. Ini zombie horde destroyer, dia bentuknya kayak semut, cuman dia bisa nembak nun ya. Dia bisa nembak gitu, cuy, karena dia bawa senjata tuh. Udah siap ngecek barang gitu ya. Kayak di supermarket lagi, tolong. Terus ada host regular zombie. Nah, ini host regular zombie aku nggak tahu maksudnya apa, guys. Yang jelas ya, ini setauku dia kayak semacam tester gitu ya, kayak entity NPC buat kita latihan gitu, guys ya. Oke, nah yang pertama untuk kalian dapetin senjata AR assault rifle, kalian bisa pakai function gini nun ya. Function kalian misalnya getnya, nah di sini cuman ada 1 2 3 4 5 6. Nah di cuman ada 6, jadi di sini aku bakalan ngasih tahu karena dia sebenarnya ada 9 nun ya. Oke, kita mulai aja yang pertama, get AR. Ini assault rifle ya. Nah senjata-senjata berat, guys. Berat tapi itu ya, senjata brand, cuy. Senjata ya pokoknya nembaknya cepet lah ya. Nah di sini AK-47, ada AK-74U, habis itu ada TAR. Banyak lah senjatanya teman. Kalau AR udah banyak banget senjatanya. Nah ini, nah ada banyak, cuy. Sini aku nggak bakalan cobain semua karena kalau cobain semua kayaknya lama banget ya. Yang jelas aku bakalan cobain yang keren-keren lah gitu ya, sekalian yang update-nya juga teman. Di Eden ini tuh ada updatean kalau misalkan nih kita jongkok, dia bakalan nge-scope nun. Nih ya, cara nembaknya kalian kayak makan nun ya. Kalau kalian makan daging nih, makan daging gitu kayak. Jadi ya, nah kalau di MC Win 10 itu kalian klik kiri, kalau jongkok itu nge-scope, tekan shift ya. Cuman kalau di, ya kalau di HP nun, kalian ya tombol jongkok gitu ya kan, tombol jongkok, terus kalian tembak, tembak kayak sambil makan ya. Tuh gitu, guys. Nah ya, ya di sini ada banyak banget senjata. Pokoknya senjata yang ada scopes-nya itu dia bakalan ada gini nih. Nah kalau kemarin ingatku dia cuman sniper ya. Sniper itu juga full, guys, full hitam, cuman ada yang di tengahnya ini. Tapi kalau ini udah ada seperti ini, cuy. Dan ya ini masalahnya yang kurang bagus, senjatanya masih ada di tangan kanan kita ya. Itu doang sih masalahnya kayaknya teman. Mungkin di update ketiga nanti bakalan lebih keren lagi ya Edennya. Dan ya itulah senjata-senjata AR, kalian bisa cobain sendiri cara dapetinnya kayak tadi ya, function get AR, cuy, oke? Ya di sini juga BTW ada update-update skin non ya. Jadi senjata-senjata kita skinnya nggak cuman sekedar kayak biasa gini doang, guys. Nggak sekedar biasa gini doang, jadi ya ada skin-skinnya ntar, cuy. Ntar aku bakalan kasih tahu list nama-nama senjata yang dapat skin, karena nggak semua senjata, semua pisau dan juga ya yang lain-lain itu dapat skin, cuy. Cuman sebagian ya. Itu mungkin senjata-senjata favorit kali ya. Oke, di sini aku kalau di AR aku paling recommended AK-47 dan juga FAMAS nun ya. Kalau itu favoritku banget karena ini kalau FAMAS ini fire speed-nya cepet, guys. Fire speed-nya kalau kita nembak tuh, ini makin cepet, guys.
Nah, seperti itu ya. Ya, di sini kita lanjut lagi ke senjata yang berikutnya. Di sini ada get ETC. Function yang berikutnya ada get ETC. Ya, cara dapetin senjata-senjata ETC. Function ETC. Nah, ini di sini enggak ada kan? Nah, di sini enggak ada, guys. Misalnya kalian get di sini ETC enggak ada, cuy. Adanya grenade, heavy pistol, shotgun, sniper. Di sini enggak ada ETC, jadi ya nih, kalian ETC aja, enter. Nah, kalian bakalan dapetin barang-barang ini ya. Kayak medkit, nun. Terus ada flare gun, ada C4, ada adrenalin. Adrenalin ini kayak semacam itu, guys. Apa itu loh yang isi darah langsung 100% kalau di PUBG, aku lupa lagi namanya. Udah lama banget game main PUBG karena HP ku butut ya. Terus di sini ada ray gun, ini baru ya. Ray gun, taser. Wah, ini lumayan banyak baru nih. Kita cobain aja ya. Medkit ini cara makainya kayak gini, guys. Kalian ya. Intinya semua barang di sini itu cara makainya kayak dimakan, guys. Nah, tuh. Dia bakalan dapat efek regeneration, guys ya. Nah, seperti itu kalau untuk medkit. Terus ada flare gun. Nah, ya, flare gun ini adalah cara kita mendapatkannya di survival ya. Kalau misalnya kita main ini mod ini di survival, kan kita nggak mungkin pakai function ya kan dapetin senjata. Jadi kalian bisa ngecrafting, teman. Cara ngecraftingnya adalah ntar bakalan saya kasih tahu. Sudah C4, C4 nih. Ya, bom, guys. Bom yang ditaruh gitu ya. Ini kita bakalan coba anu ke kuda ini. Soalnya ini ledakannya cukup wadaw ya. Nah, tuh. Dia bakalan taruh di situ, guys. Ledakannya berapa kali TNT gitu ya. Soalnya aku sempet nyobain kemarin, cuy, di versi 2.5 itu wadaw banget, guys. Tapi agak lama ya. Soalnya dia bom, ya bom has been planted gitulah, guys. Oke. Nah, tuh. Meninggoy ya kan? Gilaan gede banget, cuy, ledakannya ya. Seperti itu. Terus ada ray gun. Ray gun ini aku lupa lagi senjata apa ya. Kita coba dah tenun ya. Kita coba dulu ray gun. Oh. Oh, aku ingat. Ah, tuh. Dia kayak semacam mercon kali ya. Aku lupa juga nama tembakannya apa gitu, guys. Biasanya aku tahu soal-soal senjata ini. Udah lama tidak main PB jadi lupa, guys ya. Nah, seperti itu, cuy, ini. Ini bisa di survival dan juga multiplayer. Ntar bakalan kita coba, guys ya. Nah, seperti itu ray gun. Terus di sini ada taser. Taser ini semacam itu ya, penyentrum, guys. Namanya ya taser ya kan, emang nyentrum gitu, guys. Kita coba sentrum si zombie ini. Setelah kita sentrum, dia bakalan ada efek kayak semacam, ya pokoknya ada efek nyentrum gitulah, guys. Biasalah kalau kalian kesentrum gimana efeknya, cuy. Shaking ya kan. Terus di sini ada flamethrower. Ini udah ada kemarin ya. Ini juga baru, guys ya. Animasinya baru, cuy. Tuh lihat. Wow, keren ya. Terus di sini ada RPG, guys. Gak lupa banget di ETC itu ada RPG, cuy. Ada stun rifle. Ini stun rifle nih kalau dari namanya kayak nge-stun gitu kali ya. I don't know juga, guys. Langsung ninggoy anjay. Ini gak ada scope ya. Nah, seperti itu, cuy, ini. Ya, kalian bisa cobain sendiri di sini. Ya, aku bakalan ngasih tahu gimana cara dapetin senjata ini di survival ya, melalui supply drop. Jadi kalian harus dapetin yang namanya bow, nun. Terus kalian harus dapetin juga redstone ya. Nah, kalau udah dapat itu, kalian ambil aja crafting table kalian, baru kalian crafting ya. Nih kayak gini. Nih, di sini kalian bisa nge-crafting pakai redstone 1 dan juga 1 bow. Kalian bakalan dapetin flare gun. Nah, flare gun ini bisa kalian gunain nanti di survival buat dapetin senjata. Nah, yang kayak yang tadi nih. Nah, kalau udah dapat kayak gini, kalian bisa hancurin aja. Nah, ntar kalian bakalan dapat senjata-senjata gitu ya. Ada butterfly knife, terus ada shulker. Shulker box ini isinya, dia ada semacam isinya gitu, guys. Oh, kosong ya. Kosong, ternyata fungsinya buat kita naruh senjata ya. Di sini ada MP5 ammo. Nah, kalau kalian dapat ammo, kalian itu, guys ya, kalian bisa gunain ammo ini untuk isi peluru gitu, guys. Nah, ntar kalian bakalan langsung dapet juga senjatanya. Oh ya, di sini aku belum ngasih tahu ya. Soalnya di sini kalau misalnya kan kalian get AR nih, ini senjata nih. Itu misalnya pelurunya habis kayak pamas tadi nih. Pamasnya kosong ya kan? Kita harus ambil peluru famas, guys. Cara dapetin peluru famas atau peluru-peluru senjata yang lainnya, kalian bisa kayak gini, guys ya. Give at S, habis itu gun. Nah, gun habis itu .2, nama senjata yang pengen kalian ambil pelurunya. Karena di sini famas, kalian tulis aja famas. Nah, ini famas ya kan? Terus kalian ketik ammo, guys ya. Ammo. Enter. Dan ya, ntar kalian bakalan dapat peluru famas, cuy. Mana nih? Nah, ini peluru famas. Nah, kalau udah dapat peluru famas, ini kalian reload aja. Nah, itu famas kita bakalan nge-reload dan voila. Isi lagi 25 ya. Jadi dia ya di versi lalu itu dia bakalan ngasih peluru, cuman di versi ini dia ngasih senjata. Jadi ya kita harus berkreasi dengan pelurunya gitu, guys ya. Ya lebih realistis lah menurutku. Karena tiba-tiba dapat peluru, tahu-tahu ada senjata, itu kurang realistis, guys.
Tapi kalau dapat senjata, dapat peluru, kita isi senjatanya dengan peluru, itu baru lebih realistis gitu ya. Nah, seperti itu guys ya, untuk dapetin peluru. Ya, kalian bisa dapetin peluru apa saja, yang jelas kalian tulis nama pelurunya guys ya. Ya, flare gun juga kalian bisa buat dia jadi itu ya, yang gold. Kalau yang gold kalian bakalan dapat lebih keren guys, kayak senjata-senjata keren kayak Desert Eagle, AK-47 gitu guys. Pokoknya yang keren-keren gitu ya. Nah, kalian bisa bikinnya ya kayak tadi, pakai flare gun 1. Kalian udah bikin ya kan flare gunnya pakai bow dan juga redstone tadi. Terus kalian kasih block of gold ya. Nah, ini block of gold 1. Nah, udah seperti ini, kalian ambil aja golden flare gun. Nah, golden flare gun ini isinya lebih bagus guys ya. Ya, seperti itu. Kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Soalnya ini masih banyak coy. Wadaw. Kita lanjut lagi di sini. Function yang ketiga ada function grenade. Nih, cara dapetin granat-granat ya. Caranya adalah function get grenade. Enter. Nah, kalian bakalan dapetin granat-granat. Di sini ada explosive granat. Ini K400 ya kalau di PB. Terus di sini ada M67 granat. Ya, ada molotov juga guys. Kalau kalian lempar dia bakalan ngasihin api gitu guys. Nah, seperti itu ya nih. Tuh. Goblok, kok ada apinya? Gila, auto kebakaran ya. Nah, seperti itu, ada flashbang juga. Flashbang ini efeknya kita bakalan coba sendiri ya, karena nggak ada bahan uji coba nih. Pew. Nah, tuh kita bakalan blind guys. Night vision dan blindness ya. Nah, seperti itu ada smoke grenade juga. Ini bakalan ngasih efek smoke. Terus ini ada poisonous. Poisonous ini bakalan ngasih efek poison ya guys ya. Nah, jadi kita kayak kena racun gitu cuy. Ya, kalau di PB itu senjata yang harganya 6.000 kalau nggak salah cuy. 6.000 poin. Seingatku lah ya, terakhir kali aku main PB. Terus ada M24. M24 nih kayak bom itu ya, bom Jepang guys yang nah, gitu cuy. Terus di sini ada ice grenade. Ice grenade ini bakalan ngasih efek stun ya. Nah, seperti itu guys. Dia bakalan dapat efek slowness dan juga no see ya. Itu buat pusing juga cuy. Nah, seperti itu kalau untuk grenade-grenade guys ya. Kalau dapetinnya kayak tadi cuy, pakai function get grenade ya. Oke, kita bakalan lanjut lagi guys ya. Di sini ada function mail. Nah, function mail ini adalah cara untuk dapetin itu ya, pisau guys. Function get melee. Nah, di sini nggak ada kan function get mail. Jadi ya, di video ini kalian udah tahu cuy, tinggal enter aja dan voila, kalian dapat senjata-senjata pisau ya. Di sini kalian bisa pilih pisau yang mana aja cuy yang pengen kalian cobain. Tapi kalau recommendedku adalah kukri dan juga tomahawk, karena ya dua ini emang keren guys, damage-nya juga kuat ya. Tuh lihat tuh. Ya, pisau ini pakai cooling down guys. Jadi kalau kalian makai dia ada cooldown-nya gitu cuy. Nih ya, kita bakalan cobain. Sekali hit ya. Kalau pisau dia emang kuat guys. Kadang sekali hit, kadang juga ada yang dua hit gitu ya. Seperti itu tomahawk. Kenapa aku recommendedin ini? Karena tuh kalian lihat sendiri, dia bakalan balik lagi cuy. Nah, ada zombie horde. Mana ini zombie hordenya? Wow, itu dia tuh. Kita coba guys. Gak kena anjay. Kita coba pakai kukri dah ya. Pew. Satu hit gak tuh. Gila kuat juga ini orang. G10 guys. Kalau kalian cari yang lumayan kuat nih, katana juga kuat cuy. Tuh, katanya ada cooldownnya ya, karena dia lumayan kuat guys. Dua hit ya kan, satu, dua hit coy. Gila, kuat ya katana ini ya. Nah, kalian bisa cobain sendiri aja untuk pisau-pisau ini, karena kalau aku liatin semua itu lama banget coy. Oke, lanjut lagi di sini ada get shotgun. Nah, kalau di function ini kayaknya ada sih, cuman ya, ya cobain aja. Nah, di sini ada get shotgun ya, kalian bisa cobain juga. Di shotgun juga ada update guys. Nah, jadi senjata shotgun ini di versi lalu itu kalau kita nembak itu jaraknya nggak begitu jauh, cuman kalau sekarang udah ditambah jauh guys nih ya. Misalnya sepas nih, tuh jaraknya udah diperjauh coy. Dari sini sampai nggak? Sampai ternyata ya. Nah, gitu coy. Jadi dia kalau nggak salah cuman 5 sampai 7 blok kalau kemarin, tapi kalau sekarang itu udah lebih guys. Kayaknya 10 sampai 12 dah ya. Nah, seperti itu coy. Sepas ini juga kuat nih. Senjata shotgun yang cepet guys, kalian bisa cobain aja sendiri shotgun-shotgun yang lain. Kalau aku sih udah pasti bakalan suka shotgun ya. AA-12 ini juga bagus sih, soalnya pelurunya banyak guys, sampai 20 ya. Nah, kalau yang lain itu rata-rata kurang dari 10 coy, kecuali KSG. Banyak pelurunya guys. Sakit kayaknya guys, sakit banget coy.
Banyak banget ya pelurunya nembak ya. Nah seperti itu, kalau untuk shotgun kalian bisa cobain sendiri, soalnya ini ada banyak juga cuy ya. Oke, kita bakalan lanjut lagi. Di sini ada get pistol. Nah kalau di sini tuh fungsinya kalau nggak salah nggak ada sih untuk si pistol. Oh ada cuy, pistol ya, ternyata ada guys. Nih pistol, enter aja, kalian bakalan dapetin semua pistol di sini coy. Kalian bisa cobain sendiri karena di sini aku bakalan cobain yang baru aja nih, kayak King Cobra guys. Terus ada nih Desert Eagle, salah satu favoritku juga. Ya di sini ada Tactical, ada Tech 9, Mauser, ada nih 57, Colt AA, dan juga Glock. Ya di sini kalau untuk King Cobra, wah gila ini OP guys ya King Cobra ini. Wah kebuang lagi anjay. Nah kalau King Cobra ini kalau kita scope itu ada guys. Tuh lihat tuh, dia kayak sniper juga cuy, soalnya damage-nya lumayan ya. Sekali hit ternyata ya. Wadaw, kita coba dah ke entity-entity ini, kayak destroyer dan juga zombie ini guys. Soalnya ini zombie kampret juga ya. Nah ini zombie, kita coba guys, satu hit ya. Oh belum cuy, zombie ini kuat juga ternyata. Nah King Cobra ini kuat sih senjatanya guys, cuman nggak begitu kuat ya. Nah seperti itu, kalau untuk dapatin peluru yang pistol kecil sama guys, pakai gun juga ya, gun .2, karena ini King Cobra jadi King Ammo gitu guys ya. Nah seperti itu, di sini ada Colt SAA ini. Lihat, gila. Ya ada banyak sih senjata guys. Ini ada Tech 9 juga. Tuh lihat tuh. Wih mati cuy, kuat juga ya. Mati coy, wadaw. Kalau untuk pistol ada kayak gitu, tapi kalau menurutku sih yang keren itu King Cobra dan juga si Glock guys, karena ya Glock itu wadaw banget itu damage-nya guys. Ya kita lanjut lagi ke function yang berikutnya. Di sini ada function get sniper guys ya. Nah kalau untuk sniper, selagi dia punya scope, dia bisa nge-scope cuy. Ini karabiner 98K ini. Nah ini ada scope-nya, cuman ya scope-nya dia nggak nge-zoom guys, tapi dia kayak membidik lebih pas gitu ya. Nah seperti itu cuy. Terus di sini ada AWP. Nah kalau AWP ini setauku jauh sih dia nge-scope-nya guys ya. Kita bakalan coba nih. Tuh dia bakalan nge-zoom dikit gitu cuy. Oh mati cuy. Gila ini scout sniper juga ada cuy. Ini hampir semua sniper ada scope-nya ya. Gila satu hit cuy. Nah di sini ada SVD juga, ada M200. Nah ini oh ada citak ternyata ya. Ada citak guys. Ini sakit ini cuy kalau di PB ya. Buat kalian yang main PB mungkin tahu kali. Terus ini ada M, terus ya ini baret. Ada baret juga ternyata. Terus di sini ada BFG. Nah, BFG 50. Wih, gila ini scope-nya keren guys. Kita coba tembak babi nih ya. Ninggoy. Wadaw. Ya, kayak gitu cuy. Kalau untuk dapetin pelurunya sniper itu sama, masih pakai gun ya. Soalnya dia masih kategori senjata gitu guys ya. Dan kita lanjut lagi, di sini ada get SMG. SMG ini submachine gun ya. Senjata ya fire speed-nya lumayan cepet guys kalau submachine gun ini ya. Nah, di sini kita bakalan function get SMG. Nah, kalau di sini nggak ada ya kan? Soalnya dia nggak rada-rada ngebug gitu cuy. Jadi ya masih tahap pengembangan, belum versi final. Ya kayak begitulah guys ya. Enter. Nah kalian bakalan dapetin di sini yang pertama ada P90, ada MP7, ada banyak banget ya. Ada Bison juga. Nah ini aku bakalan kasih tahu yang baru ya. Baru-baru di sini ada Chris Factor, ini baru banget soalnya cuy. Aku taunya kalau nggak salah ini baru ya. Di sini ada Max 10 juga cuy. Ya kalian bisa cobain senjata-senjata yang lain ya. Nah aku bakalan cobain ini aja nih, tempe. Senjata tempe ini setauku senjata dari CS sih. CS apa Crossfire gitu cuy, aku lupa-lupa juga. Soalnya dulu aku sering main di warnet itu ada yang namanya senjata tempe guys. Ini ya, Tempest ini. Tempest ya, bukan Pempest cuy, tolong. Terus ada P90. Nah P90 ini PSP ini cepet guys, soalnya dia senjata submachine gun yang ya kurang lebih MP7 lah. Nah kayak gitu, di sini ada Mac 10. Oke, terus ada Chris Factor. Nah kalau Chris Factor ada scope ini. Wadaw, tuh lihat ada scope-nya. Gila ini keren guys Crash Factor-nya. Kalau bisa ada yang dual itu makin mantep ya. Nah kalau untuk SMG kalian bisa cobain sendiri, soalnya ini lumayan banyak cuy. Aku cobain yang baru-baru aja, yang aku tahu-tahu aja gitu ya. Oh BTW di sini ada Thompson juga ya. Ini ada Thompson cuy, ada senjata PUBG. Terus ya yang terakhir kita punya function get heavy guys ya. Nah kalau di sini itu ada cuy heavy. Nah heavy ini adalah function senjata berat guys. Nah jadi ya senjata berat ini ada di sini, ada minigun,
ada MG42, M60, dan M249. Ini masih sama kayak versi sebelumnya, cuman udah di fix karena ya ada masalah sedikit guys di heavy ini ya, pas dia reload gitu guys. Nah, lihat terlalu cepat ya, gila coy. Sumpah cepet banget senjata guys, fire speed tercepat, peluru terbanyak ya. Oh enggak sih, ini sih yang paling banyak nih, 200 coy. Cuman ini fire speednya gak begitu cepat guys, dan itu nembaknya juga kagak karuan sih coy. Lihat, kagak karuan ya kan, kayak kagak jelas coy, kagak jelas lu begitu. Nah seperti itu, kalau untuk senjata heavy kalian bisa cobain sendiri, tapi kalau untuk rekomendasiku kalian pakai minigun itu mantep ya, nembaknya pas, habis itu pelurunya cepet keluarnya, dan juga ya banyak pelurunya coy. Oke, kita lanjut lagi di update nya guys ya. Di sini aku bakalan kasih tahu gimana cara dapetin peluru udah tadi ya kan. Nah terus kalau untuk ini ada gift SL mail, kalau kalian pengen dapetin itu pisau, terus ada gift SS grenade itu untuk dapetin granat-granat ya. Terus di sini aku bakalan kasih tahu nih. Di sini aku udah buat buku skin update 2.7. Nah, kalian boleh screenshot ya nih, screenshot aja guys biar kalian ya enggak kelupaan. Nah, di sini ada update-update skin untuk senjata-senjata ya. Nah, senjata yang kebagian itu di sini ada K47, G36C, Karambit, G10. Ya, ada banyak banget. Even pisau juga dapat coy. Pisau kayak nih Kukri, Bowie itu dapat, katana. Terus di sebelah sini ada AUG. Nah, itu juga ada skinnya, dan juga Tomahawk. Di sini kita bakalan coba sebagian aja karena kalau cobain semuanya ya wadaw banget coy. Terlalu banyak ya. Nah, ini untuk dapetin senjata yang pakai skin tadi udah aku singgung di awal. Caranya adalah /gift@s. Nah, /gift@s untuk diri sendiri, kalau untuk ngasih yang ke lain bisa @p guys. Nah, @s. Habis itu karena kita pengen dapetin senjata yang pakai skin, di sini gun ya. Nah, kalian bisa cobain senjata apa saja coy. Di sini ada AA juga guys nih, AA yang nih dia ada kayak tambahan gitu ya. Misalnya nih AK47 nih. Nih gun .2 AK47. Nah, AK47 ini banyak skinnya coy. Sini ada skin NI, ada skin MD, ada skin G. Nah, ada sini skin coy. Ya kalian bisa cobain sendiri aja lah coy. Tinggal kalian ketik AK47 nama skin yang pengen kalian dapetin nih. Misalnya coy. Ya, kalau dapetin pelurunya juga tinggal tambahin coy ammo. Karena beda senjata beda peluru ya. Enter dan voila, kita dapet coy Jion. Nah, ini ya senjata coy Jion. Ini series Choi Jion coy. Nah kayak gitu. Ya kalian bisa dapetin senjata apa saja. Kita bakalan lanjut lagi nih. Misalnya kita pengen dapetin senjata itu ya, Scar ya. Nah di sini ada Scar, ada Scar WG. WG ini weird genius apa. Enter dulu coy. Kayaknya water gun dah, aku curiganya ya. Nah kan water gun coy, Scar L water gun ya. Jadi ya ini setauku senjata-senjata kayak gini tuh dari CS guys ya. Soalnya aku sempet pernah main CS, cuman gak begitu mendalamin. Nah, wih, satu hit anjay. Scar L, cok. Lihat. Ya, kalian bisa cobain senjata apa aja. Di sini kayaknya ada yang keren banget nih kayaknya ya. Kita bakalan cobain yang pisau sekarang ya. Gift SS kalau untuk pisau, di sini kita bakalan cobain yang Tomahawk. Katana aja dah. Di sini melee dulu ya. Melee. Nah, di sini ada banyak guys. Ada Bowie, ada G10. Nah, ada banyak coy. Kalau butterfly itu butterfly doang ya, nggak ada skinnya coy. Karena cuman sebagian yang ada coy. Ini kayak Bowie ada coy. Terus ada katana. Nih kita bakalan cobain yang katana guys ya. Melee.2 katana. Nah di sini ada katana biasa, katana yang D, DN, L, AO, R, TB dan X. Kita bakalan cobain yang DN. Karena DN ini ada efek sparklenya gitu coy. Enter dan voila, kita dapat katana Dread Nova. Nah ini ya, Dread Nova tadi namanya DN ya, berarti dia dapatnya disingkat gitu cuy, Dread Nova ya. Nah seperti itu ya, ini masih sama kayak katana yang asli ya, soalnya dia ya cuman beda skin. Dan ya kalau skin juga bakalan nambah efek guys, bakalan nambah damage juga kalau nggak salah sih ya. Kalau untuk dapetin pisau seperti itu, kalian bisa cobain pisau-pisaunya, terserah kalian nih nama-namanya, kalian boleh screenshot ya. Ini yang dapetin skin kayak Thompson, Glock itu dapat coy. Intinya kalian kayak saya bilang tadi ya, pakai gun atau mail coy. Oke, dan ya mungkin sekian dulu untuk pembahasan hari ini. Ini videonya kayaknya udah panjang banget coy. Jadi ya kayak gitulah updatean-updateannya, ada updatean skin, ada updatean
fix bug juga, udah bisa multiplayer. Ya mungkin sekarang kita bakalan cobain multiplayer dulu guys ya, biar sekalian buktiin bacotan saya di awal tadi apakah bisa di multiplayer. Soalnya saya udah nyobain juga cuy, itu bisa ya. Oke, sekarang saya bakalan langsung aja dulu ke HP saya teman ya. Oke, so aku udah restart dulu, keluar masuk dari map biar nggak ada masalah. Dan juga aku udah sambungin tethering HP dan juga tethering PC ku itu biar satu sinkron tetheringnya guys ya. Jadi ya biar bisa mabar gitu cuy. Di sini aku udah itu ya, udah login di HP. Jadi aku nggak bakalan rekam di HP guys ya, karena ya rekaman HP ku nge-lag coy. Jadi ya aku bakalan screenshot aja lah ya. Di sini nih ada nih friend-nya. Udah ada ya nih, aku bakalan tampilin screenshotnya cuy. Ya jadi aku udah tambahin teman akun Xbox ku yang di komputer dan juga yang di HP. Ini aku bakalan masuk ya. Nah ini aku udah masuk guys ke dalam mapnya, tapi masih loading ya di sini ya. Nah di situ kalau kalian misalnya main multiplayer, kalian bakalan disuruh download gitu guys, download Eden yang kita dapat cuy. Udah masuk ya kan guys ya, udah masuk cuy. Dan di sini ya kita tungguin aja cuy ya. Ini udah masuk cuy di sini ya, tuh lihat guys, dan di HP ku udah done. Dan ya, ini aku coba gerakin ya, coba jongkok ya. Nih, buktiin kalau ini emang multiplayer, guys. Nah, tuh, aku jongkok. Nih ya, aku bakalan coba ngetik di sini halo ya. Halo, subscribe sekarang ya. Nih, aku enter ya. 1 2 3. Nah, tuh, lihat itu buktinya, coy. Oke, kalau udah seperti itu, di sini akun yang di HP ini nggak bisa dapat senjata pakai function. Ya, jadi dia harus dikasih dari si Ahoy yang ini, guys. Nih, misalnya aku udah ini ya, ada senjata nih. Kita hadapin dulu lah ya nih, hadap ke sini, terus bakalan coba kasih nih Scar L Water Gun. Nah, nih ya, aku bakalan sambut di HP. Oke, sudah, guys. Nah, ini Water Gun ya. Aku bakalan cobain dah ya, nembak ke sini. Sini nih. Oh ini loncat, berarti caranya nembak dimakan gini ya. Tuh. Tuh. Ya ini asli coy. Ini kenapa nembaknya satu-satu, karena HP saya ini udah retak coy. Jadi susah ya nembaknya ya. Nah seperti itu coy. Ya ini udah saya buktiin ini bisa multiplayer. Yang jelas kalian yang di world utama ini, kalian kayak nyiapin semacam itu guys, semacam map gitu, baru kalian sama teman-teman kalian gitu kayak nyiapin chestnya. Jadi ya ada map battlefieldnya gitulah ya. Nah jadi intinya yang owner utama ini, kalian harus nyediain senjata untuk teman kalian ini. Teman kalian tetap bisa makai, cuman dia nggak bisa dapetin sendiri, harus melalui kalian gitu teman ya. Nah seperti itu cuy, ini bisa multiplayer ya. Di HP juga aku screenshot dah ya nih, pas hujan gini coy. Nah tuh udah aku screenshot, nanti bakalan aku tampilin di layar coy. Oke okay? Oke okay, ini hujan aku clearin dulu karena aku mau outro coy. Oke okay? Dan ya ini udah selesai coy. Oke okay, so ya guys, mungkin sekian dulu untuk video hari ini. Jadi itulah tadi hasil reviewku di Eden Actual Guns versi 2.7. Kalau ada pertanyaan kalian boleh tulis aja di kolom komentar. Dan ya buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa buat di like nuan, like sebanyak-banyaknya. Dan ya buat kalian belum subscribe, kalian bisa langsung aja subscribe agar tidak ketinggalan update dan video terbaru dari gua dan niat nuan. Ya buat kalian yang belum follow Instagramku, kalian boleh follow di @yudafir coy, untuk mengetahui keseharianku di Instagram gitu ya. Oke okay, dan ya mungkin sekian dulu untuk video hari ini. See you in the next video and bye bye. Stay peace bro. Dadah. Dadah. Ya ini kalau kalian pengen perang, tinggal anu di survival ya. Dadah.